Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Caiful TV. Pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan baik, dimurahkan rezekinya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita lucu tadi siang di kantor. Sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu bahwa mungkin belakangan ini di channel saya sering membahas masalah BLT, BSU, bantuan subsidi upah, karena saya bekerja di bagian admin HRD, bagian personalia itu. Jadi kabar-kabar dari pemerintah bahwa gaji upah di bawah 5 juta akan mendapatkan subsidi upah sebesar 600 ribu per bulan selama 4 bulan. Oleh karena itu, pada akhir-akhir belakangan ini saya sering ditelepon oleh karyawan yang katanya tidak bisa masuk ke BPJS TKU. Bagaimana cara ngecek saldo, bagaimana cara nomor rekening kita terdaftar di BPJS tenaga kerjaan. Jadi selama ini mungkin berkeinginan untuk mengecek apakah mereka aktif atau tidak, apakah perusahaan selama ini membayarkan upah mereka, membayarkan iuran mereka ke BPJS ketenaga kerjaan. Oke, dalam sela-sela kesibukan tersebut saya melakukan iseng-iseng karena udah agak capek ya. Saya berpura-pura menelpon. Setelah saya telepon-telepon, kemudian saya berikan ke karyawan tadi. Kemudian setelah handphone itu saya berikan, HP tersebut saya jatuhkan gitu. Jadi pada hari itu heboh, rame, padahal HP yang jatuh tersebut adalah HP mainan, bukan HP betulan. Oke, ikutin terus keseruannya. Semoga Anda terhibur. Ya. Memang.
Gak cocok kata pas selamat BPJS tadi yang mana kan cocok lah kan? Cocok semua. Jadi ya, kenapa? Hari ngejari kan gak bisa hari hari Kamis nanti kesini apalagi ya. Tapi berarti cocoknya pas selamat kenapa dibilang gak cocok? Iya. Kalau begini tangan kasih ujung. Nah. Tapi tanpa. Ini apanya? Mana tiba-tiba boleh belum? Gue gak kaget dong.
Nggak gugup, cuma nunggu bon. Bon kalau apa pin dulu. Nanti masuk YouTube ya. YouTube. Dadah. Oh, YouTube. Dadah. Iya, ini dia. Kenapa? Ngomong-ngomong, menjelaskan masalah apa tadi? Masih. Jadi ketika ada ngomong serius ini, abang ini pening, aku tahu tuh, bentar ya Pak. Halo, iya, lengah. Aduh Pak, saya disuruh ini buat ya Pak. Begini ya, ke ular ini maksudnya. Cara menikah aku udah paham. Gimana perasaannya tadi? Deg-degan? Aduh, ini lu tuh gemeteran nih sampai sekarang nih. Mau gantiin handphone lagi ya? Iya, pikir kan. Handphone orang rusak gara-gara aku tadi, aduh ya ampun. Lah suruh pegang handphone gak dipegang betul-betul. Keringetan aku teman. Mau nangis itu teman-teman. Mau nangis dia guys. Oke guys, berhasil guys. Tenang sampai saya kira bang gemeter. Aduh ya Allah, aku nggak kenal tuh bang. Bisa jatuh.